tentang para lintinger-lintinger yang ada dimanapun berada. Di sini ada tutorial untuk cara penggunaan ngelinting pakai giringan becak. Giringan becak ini X daripada Reza Pentung. Dia umurnya lebih banyak, lebih tua daripada saya. Pertama yang harus kita lakukan adalah memisah papir atau kertas. Ambil sebagian, jangan terlalu banyak. Terus kita geser pelan-pelan. Di sini tujuannya untuk tempat daripada lem nantinya. Digeser pelan-pelan. Sampai papir itu nanti bergeser ke kiri sehingga ada celah untuk menempatkan lem seperti ini. Oke, setelah itu ditahan, lalu kita lem semuanya merata agar jangan sampai ada yang bocor. Lem saya menggunakan bahan baku ketan dan garam sehingga dia tidak akan merubah daripada rasa dan aroma. Oke, di sini saya mempraktekkan cara melinting filter menggunakan gilingan becak. Langkah pertama, masukkan filter di sini, tekan sampai dia geser, sampai dia menyentuh daripada ganggang yang paling kiri. Yang kedua, masukkan tembakau. Proses dalam memasukkan tembakau ini yang paling didahulukan adalah antara tembakau dan filter, dorong agar dia tidak kempong. Dan harus diperhatikan ujung yang lawannya filter itu tembakaunya dikasih agak banyak agar dia tidak mengecil. Oke, saya sudah cukup. Terus tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan seperti ini. Posisi ada di tengahnya. Lalu papir dimasukkan yang sudah dilem. Tarik pelan. Jadi satu. Ini lemnya terlalu basah karena lapisan pertama. Kita lanjut. Proses memasukkan papir juga sama, sampai mentok ke ganggang yang paling tinggi. Hasilnya seperti ini. Oke, guys, selamat mencoba.